Oke Lur, ini CRF-nya yang di pull up ya Lur. Kemarin head-nya udah di porting. Oke, ini head buringnya. Ini super cast iron ya. 68 mili. Ini speknya untuk requestan saya untuk lab standar kompresinya 10,5 pertalet, biar bisa minum pertalet ya, karena kalau di kampung nanti kalau pas rabes nyari pertamak kadang susah. Oke, terus ini ada updatean lagi per 6 ini kemarin mereknya apa tuh? Oh, ini XGP Racing. Ini per 1, 2, 3, per 6. Untuk kampas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kampasnya 6, pernya 6. Oke, ini tinggal nunggu per klepnya aja. Ini belum datang soalnya kemarin Lupa nggak beli. Kemudian cari offline di daerah sini nggak ada. Akhirnya online lagi. Nanti mungkin 2 atau 3 hari lagi datang ya Lur. Ini update-nya seperti ini. Ini motornya. Oke. Oke Lur, nanti lanjut lagi Lur untuk Echo Juken juga ini. Dari BRT. Oke, mantap. Oke, ini untuk head-nya yang sudah di porting. Ini head-nya, ini lubang out. Ini innya masih kotor, belum dibersihkan. Tuh. Ini untuk karcaf atau noken asnya, serinya T4 Mega Pro CRF Versa, seri T4. Untuk injektor dan lain-lain masih standar. Injektor standar, TP masih standar. Udah sih ini bekas-bekas sisa-sisanya. So, injektor TP standar. Oke, nanti kita lanjut lagi pas sudah pasang, nanti cek sound setting juga Lur. Oke, mantap. Ya Lur, ini sedang setting. Setting itu kita coba. Ini sudah selesai remap, tinggal pasang-pasang bodi, kemudian diambil sama yang punya Lur. Oke, okay. Nah, ini untuk kuplingnya yang kemarin diganti ini ya Lur, yang pakai per 6. Ini kuplingnya nggak terlalu berat Lur, masih satu tangan masih oke. Okay. Ini per yang per 6 ini ya Lur, yang kemarin dipasang itu. Oke, okay. Saya ini kecil ya Lur. Ini setelah kita cekkan ya Lur. Oke, okay. Menggapa ini standar ya Lur TP-nya. Oke, okay.
kertasnya dilepas karena kotor sekali. Tadi dipasang untuk setting itu kurang enak, RT yang bawahnya ya lur, udah ngisi kayaknya itu karena kotor, dia ngedotnya kurang plong. Terima kasih sudah menonton videonya lur, jangan lupa like, comment, and subscribe ya lur. Mantap.